dompet gua kemana ya? Tahu dia pasti kosong. Bentar, gua emang gak punya uang. Harta emang gua gak bisa. Tapi gua bisa memberikan cinta. Hari ini orang gak butuh cinta, butuh duit. Lu emang berkeluarga gak pakai beras. Emang lu berkeluarga gak pakai bensin. Cinta hari gini, mau hidup larat saya sama lu. Sama sayur asem, ntar saya taruh di koper. Kali 2 hari pulang. 2 hari pulang? Itu kayak Eropa lo pikir ke Bandung. Kita makan ya. Ya udah deh, ayo dong kita makan, lapar atuh. Mau makan? Pengen. Ya udah kalau gitu kita tunggu. Apa? Lebih baik kalau kita begini. Dia anak baru aja udah ngatur. Gue yang baru di dunia ini aja takut buat ngatur. Yeah. Lu ngatur. Lu gak ngeliat ada produser sutradara juga di sini. Produser apa? Target operasi. Ya udah deh, gimana panggilnya aja Pak ya? Masih ada. Kok hilangnya pakai orden kayak begini? Jadi nggak dipanggil pijat? Isi. Satu tuh. Lagi. Gak enak kamu penonton. Ntar. Lo kayak gini-gini udah bayar di kasir belum? Barangan kamu lo. Kamu kadang-kadang ya, mulut sebentar. Kamu ya. Barangan lo kalau mau udah bayar di kasir. Emang lo berapaan, Jess? Lo, kok mereka berdua udah cabut duluan? Nah, terus kita siapa yang megang ini? Kalau pegang-pegang sendiri gak enak. Aduh, masa gue dipegang sama kembangkol? Kembangkol! Bisa aja kembang tahu. Pak, misi pak. Gue masuk TV kali pak, ditutup-tutup. Eh, lu gak cocok masuk TV. Masuk penjara. Manis apaan? Jamu apa ini pahitan dia? Eh Jess, duduk sini Jess. Ini anak baru ngomong ya. Target operasi hari ini kita makan yang serba ikan-ikan. Nah, yang suka ikan di sini tempatnya. Kita punya gurame telur asin. Dipilih tapi itu ya.
Untuk kuahnya kita punya sop gurame. Sabar. El kita ini dulu, baru nanti habis sama gua. Ini namanya sop gurame. Bisa kita lihat nih tuh. Boleh kamera dekat sedikit, boleh? Di zoom. Nah, ini namanya sop gurame. Kelihatan di sini ada daun kemangi, ada daun ada cabai rawit, terus di sebelah saya ada daun kelor. Di sini kamu ada cabai, benar ya, pemilik? Di gigi kamu kok banyak beca? Olga, coba kamu mangap dikit. Kok ada orang mandi? Coba kita cobain kuahnya dulu, kita cobain rasanya seperti apa. Oke, kita makan. Segar. Pokoknya enak banget. Karena daun kemanginya yang bikin segar. Tara, ini namanya nasi apa? Nasi tumpeng mini, sayang. Oh, so tumpengnya kecil, kelihatan. Di sini ada cumi-cumi. Terus ada tomat untuk sayurannya dan ada pecel. Oh, cumi-cumi. Sebentar. Dia udah punya dua suami, berbagi suami di sini, berbagi lagi sama yang anak baru. Sampai bilang gua mau berbagi sama lo. Gua udah enggak mau diladu ya. Senangnya dalam hati. Bagian ya. Sedang kamu suka. Biar seger pak, minum sayur, makan sayur-sayuran. Ya bukan berarti dong masa makanan keluarga lu dipakai. Jadi kita makan yuk. Ini makanannya enak banget pemirsa. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini sayur guramenya seger banget. Kamu mau cobain? Apalagi ditaruh di atas nasinya. Coba ya, kita coba ya. Cobain guramenya gak, Jess? Suapin ya? Pakai suapnya. Udah enak, minumnya mane. Tapi sayurnya juga kelihatan seger banget ya. Seger banget, nasi tumpengnya enak. Jadi ada ayam gorengnya, ada empal di sasat-sasatin, ada cumi goreng, tepung, ada juga ini apa? Telur, telur. Ya? Sebentar bu, sasat-sasatin bahasa apaan bu? Lu berdua, cowok-cowok yang gak ada duitnya. Lu liat dompet gue? Apaan? Lu liat dompet lu? Dompet gue kemana ya? Tahu dia pasti kosong. Bentar, gue emang gak punya uang. Harta emang gue gak bisa. Tapi gue bisa memberikan cinta. Hari ini orang gak butuh cinta, butuh duit. Lu mau berkeluarga gak pakai beras. Emang mau berkeluarga gak pakai bensin. Cinta hari gini. Mau hidup larat, saya sama lu. Ini yang udah pasti. Pengusaha. Orang kaya sejago tabai. Perusahaan banyak. Gue nyambol. Gue kasih cincin buat lo.
semua. Aku bukan.